Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Johan. Kali ini kita akan bermain game namanya Skylanders Ring of Heroes ya. Ini game sudah ada di Play Store Indonesia, bisa di-download di Play Store ya teman-teman ya. Kalau gitu kita langsung aja ya. Oke, ini kayak apa itu namanya? Spiro kalau nggak salah ya. Naganya itu namanya. Kita naikkan dulu. Oke. Gila. Oke, skip aja. Slow nama. Oke. Jadi ini setiap turn nanti nambah kayak energinya nih ya, yang biru-biru ini. Terus untuk skill-skillnya yang dari monster-monsternya itu juga butuhin energinya itu. Ada yang 2, ada yang 3 gitu. Oke, kita coba. Oke. Langsung habis. Ya. Untuk autonya sih, oh nanti satu strip 4 baru bisa. Ini udah 2 kali speed sudah bisa ya. Oke, langsung aja summon 1 gratisan ya. Ye, dapat siapa nih? Yus. Ini tap the element gate of your choice. Oke, ini suruh milih ya. Ini kayak gerbang gitu tadi bilangnya. Suruh milih yang itu, yang udara. Dapat jetpack. Oke, ini archer nih kayaknya nih. Jarak jauh, oke. Auto place, oh iya. Lanjut lagi. Oke, kita coba ya untuk skillnya yang karakter baru tadi. Cuma gitu. Kirain ada efek-efek yang lain gitu. Coba yang ini yang belum kita coba. Lumayan. Oke, terus yang skill satunya, oh ini tuh, oh nambah defense buff ini ternyata. Oke, bisa dikasihkan ke teman juga. Oke. Oh, heal. Oh, tadi yang pertama itu tadi ngasih buff defense, terus ya penggunaan kedua dapatnya heal. Oke. Oke,
Nah, cuma bertiga nih. Next, oke. Okay. Oh, provoke. Oh, yang tengah. Oke. Okay. Dan kemar. Bisa lihat statusnya ya. Oke. Ya. Ini bukan ya, kalau dibilang turn based sih ya enggak juga sih. Maksudnya untuk setiap turn kan kita tergantung dari energinya ya. Kalau misalnya energinya full ya kita bisa ngeluarin semua karakter, bisa nyerang semua. Tapi ini kan tergantung energi ya. Kadang-kadang satu turn cuma dapat 4, jadi mungkin bisa kalau ngambil yang skill yang 2 energi ya bisa 2 karakter atau 2 monster yang bisa nyerang. Tapi ya kalau dibilang apa turn base ya iya, enggak kan gantian toh sama yang musuhnya. Oh iya. Jadi yang sebelah kanan atas ini itu kayak skip gitu ya. Jadi kita nggak nyerang, nanti kita bisa dapat energi lagi, yang ke berikutnya di apa turn berikutnya. Oke. Okay. Area mantap. Oh ya. Kita lanjut lagi yang ketiga. Ini masih 1/3. Di kelas 1/4 ada autonya tadi ya. Oke. Masih berapa ya? Masih 3. Academy, oke. Apa ini ya? Max level increase, oke. Lanjut, oh ke quest. Oh, ini ada questnya ya. Dia dapat hadiah macam-macam. Oh iya. Ini misi kayak misi harian, tapi cuma seminggu gitu ya nanti. Setiap hari itu misinya beda-beda. Terus nanti bisa ngumpulin ini, kalau bisa kekumpul semua atau komplit semua misinya, sekitar 45 misi, nanti bisa dapat hadiahnya ini. Hex, ini karakter legendary ya. Tuh tipenya tipe undead support gitu. Untuk skillnya ya belum bisa dilihat ya ini. Oke, selanjutnya 1/4. Oke, lanjut masuk aja biar kerak semua. Oke. Ayo, tinggal satu. Wah, mati ya.
Yang level di auto battle unlock si repetitive battle juga. Ya, lanjutnya 15. Oke, kita coba untuk autonya ya. Oh ya, untuk speednya cuma bisa 2 kali aja ya. 2 kali speed aja ternyata. Oke, ronde 2. Tuh bentuk-bentuk dari monster-monsternya sama karakternya kita tuh ya lumayan ya ini ya, lucu ya. Terus ada ini sama Spiro ini. Terus bentuknya dari ini ya lumayan lah, lucu lah ini. Oke, nggak bosenin juga, nggak terlalu aneh-aneh juga kan bentuknya. Kayak ultinya gitu ya mungkin ya dari komandannya tadi atau karakter kita. Oke, ayo ayo. Aduh, kurang dikit padahal. Oke, satu lagi. Oke. Ya, ini apa ini? Endurance and break start training, oke. Oh iya, iya. Ya, jadi ini kan di samping HP barnya kan ada kayak tameng gitu ya, terus ada angkanya. Ya ini kayak apa ya namanya ya, armornya gitu ya. Kalau ini kan ada yang ini 3, 3, 6 terus musuhnya itu 1, 0. Nah kalau kita ngehit di setiap apa namanya skill kita tuh juga ada apa namanya statusnya gitu untuk ngurangin ngurangin armornya musuh gitu. Nanti setiap skill juga beda nanti angkanya berapa lah. Nanti kalau misal langsung bisa jadi 0 gitu tempatnya musuh, nanti dia bakalan lebih anu lebih apa damage yang diberikan juga lebih gede ke sana. Mantap. Kok ada 6 animasinya gitu ya? Tadi kayaknya nggak ada. Oke, kita coba tahan ini endurance down 2. Jadi musuhnya nanti bisa ngurang 2 gitu. Terus ya ini endurance-nya juga down-nya 2. Ini 1 ya, gitulah. Beda-bedaan. Oh, kan. Mantap nih. Mana ini open diklik. Ya, mati. Oh, belum. Tadi udah langsung mati. Oke. Okay.
ini yang terakhir apa yang bosnya mungkin ya ini. Oke, ya ya ya. Ini bapak-bapak tua pakai sarung tangan boneka. Tebal juga ini. Lumayan ini. Nah, udah kekumpul nih. Coba kita pakai skillnya ini. Oke, nambah evasion atau dodge gitu. Dibuat. Waduh, ini tinggal dikit ini ya spiralnya nih, naganya nih. Yo, dikit lagi, aduh, wah nggak enak. Ya, mantap, mati juga. Oke, boleh punya kuota evolution. Oke, bisa di evo juga nih. Guardian apa ini? Oh, mungkin kayak apa namanya? Sebentar. Mode hub gitu? Bukan loh. Ya ini oke, login check in premium welcome gift bulanan. Oke, premium summon tiket 5 lumayan. Apa ini event, apa ini? Kita buka semua adventure. Oh, ini dapat hadiah ini juga nih, summon ghost consume berapa nih, gold energi juga. Oke, ini shop. Terus ini apa nih? Oh, anu apa namanya, top up, dapat hadiahnya kayak gini. Oke, best deal apa ini, best deal of free. Ini ada yang untuk top up-nya ya. Ini yang bulanan, top up bulanan. Iya nih, banyak untuk top up-nya. Oke, kita ambilin dulu nih. Lumayan ini, gratis. Oke, udah semua. Kita ambil mailbox, ambil semua. Oke, ini untuk pre-registrasi ya, atau hadiahnya lumayan ini. Oke, wow, gem banyak ini. Sama apa, and magic dust tuh buat apa itu. Banyak juga ini, lumayan nih. Oke, ya. Terus misi apa, oke, selesai. Dapat gem juga. Kita coba lihat yang di summon-nya ya. Ya. Ini yang ada jempolnya nih, yang katanya bagus ini. Buat awalan gitu bagus. Buckshot. Apa ini? Ambush. Oke.
Ini ada selection summon 30-30, berarti nanti bisa di kayak reroll gitu ya, sampai kita ketemu pengennya apa gitu. Terus ini event sekitar 600 untuk 5 kali summon. Oke. Ini juga pakai, oh tiketnya tadi 5 kita punya. Ini yo pakai scroll nggak punya. Ini apa ini, Wiston summon. Oke, ini yang ini dulu aja. Oke, kita lihat dapat apa? New ally. Oke, lumayan ini. Oke, itu Jafu. Chill. Oh, ini rare nih, lumayan ini. Ini oh, dapat Jafu lagi. Crusher ini juga rare. Whirlwind premium. Wah, dapat dua yang sama. Oke, exit. Event tadi 600, ini 500. Oke, kita coba ya untuk samanya ini ya. Oke. Skip. Oke, ini merah, merah apa? Mas ini legendary chop-chop. Oke. Kita cari lagi ya. Ini dapat rare-nya berarti 3 ya, dapat rare 3 ya. Oh, dapat rare 3. Terus heroic 1. Oke. Cari lagi. Ya, ini oke, buckshot. Oke, buckshot. Lumayan, oh sama ini juga. Heroic. Oke. Select lagi, kita cari-cari yang lain. Apa ini? Speedfire. Dapat ini juga kan, udah punya ini Spiro. Kita lihat, kita ganti-ganti lagi Blaster Mine. Oke, pakai helm gede banget. Ini, premium, tak kira. Oh jadi biru deh soalnya. Oke, kita lihat-lihat lagi. Tri-tip. Kayak apa itu namanya? Triceratop. Dinosaurus. Discarded Ember. Oke. Apa ini siapa? Willstrom. Ini naganya kayak robot gini. Dropot namanya. Head rush. Siapa ini? Tidepool. Oke, kita cari lagi. Ambush. Kita boom boom boom. Oke, ini yang tadi. Ini juga masih berapa? Oh, 16. Tenang aja, masih 16. Kita lihat-lihat aja. Oh, pit boss. Speedfire. Oke, ini gak Spiro tapi Cinder. Ya, mungkin kita ambil ini aja ya. Oke. Masih 400. Oke, nantinya kita lanjut nanti aja. Ya, mungkin gitu aja teman-teman untuk game Skylander-nya. Bagi teman-teman yang suka dengan game turn based kayak gini, silahkan di download aja di Play Store ya teman-teman. Kalau gitu, kita langsung aja ke video selanjutnya. Bye.